Pemirsa, warga desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Senin sore dihebohkan dengan penemuan mayat mengapung di aliran Sungai Batang Tembesi. Mayat diketahui bernama Bambang Rahmat, warga RT 8 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Warga Sungai Abang dihebohkan dengan adanya mayat mengapung di aliran Sungai Batang Tembesi. Pria bernama Bambang Rahmat berusia 31 tahun tersebut ditemukan salah seorang warga setempat. Hingga melaporkan ke Babinsa Sungai Abang dan akhirnya dieksekusi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaltip Kuswen Sarolangun untuk dilakukan visum. Mayat ditemukan dalam keadaan mengapung, dari tanda-tandanya tidak ditemukan adanya penganiayaan. Hingga sejauh ini mayat masih dilakukan proses penyidikan sebab kematiannya. Saat ditemukan, jasad ini memakai baju hitam dan celana jeans. TNI Polri dan BPBD mengevakuasi jasad Rahmat, lalu jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kaltip Kuswen Sarolangun untuk dilakukan visum. Saya selaku Babinsa Sungai Abang membenarkan tadi sore ada penemuan mayat. Jadi kronologi kejadiannya sekitar jam 3:30. Ada warga bernama Rifan pulang dari kebun melihat jenazah di Sungai Tembesi, di tepatnya di Desa Sungai Abang. Lalu saya mengecek ke lapangan dengan perangkat desa. Setelah tiba di lokasi, kami jenazahkan dua orang pinggir, kami cross-check, kami menemukan identitas di dompetnya. Jenazah bernama Bambang Rahmat. Alamatnya Simpang Raya, Kelurahan Aur Gading, RT 8. Setelah itu saya laporan ke komandan saya, Kapolsek, BPBD, dengan Damkar. Kita evakuasi. Selanjutnya jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Sarolangun. Dari saku celana jenazah, petugas menemukan sebuah dompet dengan identitas lengkap. Petugas berharap penemuan mayat mengapung ini bukan dari motif pembunuhan. Dan saat ini petugas kepolisian sedang melakukan penyidikan guna mengetahui motif tewasnya Bambang Rahmat. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.